Penertiban penggusuran rumah warga di pinggir bantaran Sungai Deli dilaksanakan petugas Satpol PP dan Muspika Plus Kecamatan Medan Marelan berujung ricuh dan mendapat perlawanan dari warga setempat. Salah seorang warga bernama Zul mengaku kecewa terhadap pemerintah. Warga kemudian akan menggelar aksi protes ke kantor Camat Marelan, DPRD Kota Marelan, serta Wali Kota Medan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasar Wansitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.